Hai, hello Sobat Wisata, jumpa lagi di channel kesayangan kalian, Berwisata TV. Pada segmen kali ini, kami akan mengajak kalian mengeksplor sumber air yang unik di kawasan Malang dan bisa jadi salah satu alternatif destinasi wisata saat liburan. Beberapa sumber air memang dikenal menyimpan kisah misteri di awal kemunculannya. Tak terkecuali wisata air Sumber Gentong di wilayah Kabupaten Malang. Tempat ini udah mulai digandrungi wisatawan. Lalu apa sih keunikannya? Ya, seperti namanya, ada gentong air di beberapa sudut sumber sebagai tempat pancurannya. Dulunya, sumber air ini merupakan rawa-rawa sebagai resapan air hujan. Bahkan, warga sekitar pun sempat menggunakannya sebagai tempat pemancingan. Kesan angker pun tentu tersemat untuk sumber gentong, lantaran kerap dijadikan sebagai tempat ritual oleh sebagian masyarakat. Namun, sejak dikembangkan menjadi objek wisata di Kabupaten Malang pada 2018, sumber gentong udah makin ramai pengunjungnya loh, Sobat Wisata. Para pengunjung bisa puas mandi dan main air di sumber gentong. Daya tarik utamanya yakni kolam jernih langsung dari sumbernya yang dikelilingi pepohonan rindang di sekitarnya. Benar-benar alami banget deh Sobat Wisata. Nah, kalau kalian lapar, kalian bisa banget mampir ke warung sumber gentong. Saat pertama kali masuk ke warung sumber gentong, kalian dijamin akan terkesima dengan desain bangunannya yang khas Jawa banget. Tatanan perabot antiknya menambah kesan jadul di setiap sudutnya. Dijamin banyak banget deh spot foto yang bisa kalian eksplor di sana. Jangan lupa dress code klasiknya ya. Soal makanannya, beragam banget. Mulai dari makanan tradisional hingga modern, bisa kalian temukan di sini. Selagi makan, Sobat Wisata bisa dihibur dengan sajian live music dari warung sumber gentong. Kacau banget deh kalau nggak kesini bareng temen atau keluarga. Jika ingin reservasi di warung sumber gentong, kalian bisa datang mulai jam 8 pagi hingga 10 malam. Gimana? Udah mantep mau kesini minggu ini? Sumber gentong berlokasi di Dusun Ganitri, Desa Tirto Moyo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang. Harga tiket masuknya gratis. Kalian hanya perlu menyiapkan tarif parkir saja. Sumber gentong dan warungnya udah jadi paket lengkap bagi kalian yang bingung mau liburan kemana. Wah, saatnya kami pamit nih. Kalau udah ke sumber gentong, jangan lupa komen pengalaman kalian di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Berwisata TV agar kalian tidak ketinggalan informasi tempat wisata unik, akomodasi keren, dan kulinernya. See you, bye-bye!